Full Dapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Podapi TV di mana saja berada, alhamdulillah pada saat ini insyaallah kita kembali membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Pada kali ini insyaallah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kita mulai dengan al-isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. طيب. Ayat yang pertama yaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra hamzah wasal. Qaf sukun di tengah, hukumnya adalah qalqalah sughra. Huruf qalqalah ada 5 qutbu jadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Syaratnya adalah sukun. Sukun asli atau sukun di tengah kalimat atau sukun karena waqaf. Jadi dipantulkan bacaannya iqra gitu. Kemudian huruf ra-nya adalah hukumnya tafkhim, hukumnya tebal. Kenapa? Karena ra berharakat fathah. Dibaca ra bukan ra, iqra tapi iqra gitu. Kemudian ada hamzah sukun. Hamzah sukun hanya digentak saja, iqra bukan iqra, itu ain. Kalau hamzah iqra gitu. Bismi ba harakat sukun. Kemudian ada hamzah wasal gitu. Kalau dipisah bi ismi gitu kan. Karena hamzah wasal bismi. Sin sukun. Bismi tipis. Kemudian mim harakat kasrah dibaca pendek. Bismi. Langsung ke huruf berikutnya yaitu huruf ra. Ra harakat fathah. Dibaca tebal ra. Kemudian ba suku ba tasdid berarti masuk ke huruf ba. Rob. Nah, tidak ditahan. Dihukumi itu idgham mutlak. Jadi rabbi. Kaf harakat fathah. Rabbika. Di depannya ada alif lam, alif lam asyamsiyah. Dibaca rabbikal. Rabbikal. Kemudian zal kasrah, di depan ada ya sukun, dikatakan mad tabi'i, baca panjang 2 harakat, ladzi, kemudian khalaq, kha, huruf tebal, dibaca tebal, kha, lamnya huruf tipis, la, qafnya huruf hidup, qa, tapi karena dibaca waqaf, maka disukunkan, khalaq. Nah ini termasuk qalqala kubra. Ya kita baca, اقرا بسم ربك الذي خلق اقرا بسم ربك الذي خلق. Ayat yang kedua yaitu خلق الانسان من علق. خلق خ-nya tebal, lam-nya tipis, qaf-nya tebal. خلق bukan خلق bukan خلق tapi خلق. Kemudian di depannya ada alif lam al-qamariyah. Sebab
Alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Lamnya dibaca jelas tanpa ditahan. Khalaqal, lamnya jelas. Khalaqal, tidak boleh dipantulkan. Khalaqal atau khalaqal, tidak boleh ya. Khalaqal i, kasrah. Hamzah, harakat kasrah, i, kemudian nun sukun, in. Nun sukun ketemu sin, hukumnya adalah ikhfa. Ini nun sukun ketemu sin, hukumnya adalah ikhfa, hakiki yang apa? Yang tipis. Sebab sin termasuk huruf istifal. Maka ketika samarnya itu tidak tebal, insana, bukan insana, tapi insana. Gitu. Khalaqal insa, sinnya adalah sin dibaca mad ya, sin dibaca panjang dua harokat sebab fathah ikut alif tidak bertemu hamzah, tidak bertemu sukun maka dibaca panjang dua harokat. Kemudian insana min alaq, min'a hukumnya adalah idhar, hukumnya adalah idhar halki sebab nun sukun bertemu dengan huruf ain. Huruf idhar ada enam. Huruf idhar enam, yaitu hamzah, ha, ho, ain, ho, gin, ha. Gitu. Cara bacanya, nun sukun dibaca jelas, tanpa ditahan, tanpa dipantulkan. Contoh, min alaq. Bukan min alaq atau min alaq. Tidak. Kemudian ainnya tipis, lamnya tipis, qafnya qalqalah. Tebal, khalaq. Ma'alaq, min alaq. Bukan min alaq. Bukan min alaq, tapi min alaq. Ya, kita baca. Khalaqal insana min 'alaq. Baik. Iqra wa rabbukal akram. Iqra sama tadi. Wa rabbukal akram. Wa tipis, wa bukan wa, wa rabb, wa rabb tapi wa rabb. Ra-nya tebal sebab ra harakat fathah. Ba-nya tasdid. Masuk ke ba wa rabbu. Dhamma bu. Ya, tidak sempurna dhamma kecuali dengan menggabungkan dua bibir didorong ke depan. Istilah kita mah monyong gitu kan. Rabbu ka tipis. Langsung ke alif lam, alif lam al-qamariyah sebab alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Wa rabbukal a. Kemudian ak kaf sukun tipis ak. Kemudian ra-nya tebal, mim hidup tapi disukunkan karena waqaf. Iqra wa rabbukal akram. Terus. Alladhi 'allama bil qalam, alladhi zi madbi'i 'allama idgham mutlaq 'allama tidak boleh 'allama alladhi 'allama tidak boleh ya tapi alladhi 'allama gitu. Kemudian bil qalam hukumnya adalah alif lam al-qamariyah sebab alif lam bertemu dengan huruf qaf. Cara bacanya, lam dibaca jelas, tanpa ditahan, tanpa dipantulkan. Bil qalam, bukan bil qalam, atau bil qalam, gitu kan. Kemudian, qafnya tebal, qo, lamnya tipis. Bil qalam, bukan bil qalam, bil qalam. Alladhi allama bil qalam, bukan ya, tapi bil qalam. Terus, yang terakhir, allamal insana ma lam ya'lam, allama. Allama sama tadi ayat yang keempat. Kemudian insan sama juga dengan ayat yang kedua. Ma lam ya'lam, ma-nya adalah madbi'i. Lam ya hukumnya adalah idhar syafawi sebab lam bertemu dengan huruf ya. Taib. Allamal insana ma lam ya'lam. Taib. Silakan bagi pemirsa ada yang telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan siapa di mana? Mu Faiz. Iya, silakan Mu Faiz. Sedang ya. Iya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. بسم ربك الذي خلق 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 لامnya tipis bu ya yes. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq
khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Bawanya tipis. Wa rabbukal. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sinnya. 'Allamal insa. Allamal insana ma lam ya'lam. Tip. Ibu, pertanyaan. Iqra. Qalqalah apa, Bu? Qalqalah tugra. Sebab huruf qaf sukun di tengah. Di tengah kalimat. Tip. Barakallahu fiik, Ibu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada lagi? Ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Fatimah di Sumatera Selatan, Ustaz. Ya, silakan Bu Fatimah. Ya. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sinnya, Bu. Bismi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tep. Pertanyaan, Ibu. Rabbikal ladzi khalaq, alladzi zi. Hukumnya apa? Alladzi. Naam. Matobi'i. Sebab bertemu dengan dia. Enggak, sebab mad itu kan kasro dikit ya, sukun itu mad. Tidak bertemu hamzah, enggak ada hamzah, enggak ada sukun ya. Dibaca panjang dua harakat. Barakallahu fiik Ummu Fatimah. Iya, ya, sukun Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ria dari Kepri, Ustaz. Ya, silakan Ibu Ria. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabbnya jangan masuk hidung, Bu. Rabbika, tapi rabb seolah-olah putus. Rabbika. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi
allama al-insana ma lam ya'lam. Ibu Ria, alladhi khalaqa, dibaca khalaqa. Apa hukumnya? Khalaqa. Khalaq kubra. Sebab. Sebabnya apa? Qaf disukun dimatikan. Qaf sukun di akhir akhir kalimat. Ayat. Iya, akhir kalimat ya. Iya. Barakallahu fiik Ibu Ria. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan apa? Halo. Dina kah? Halo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Anita dari Kepri, Pak Ustaz. Ya, silakan Ibu Anita. Ibu Anita dari Kepri. Ya, silakan Ibu baca. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ibu iqra, iqra gitu, ra, ya digentak saja, iqra, ulangi iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra bi iqra wa rabbukal akram. Diulang iqra, ra gitu digantak aja, iqra bukan iqra, bukan iqra, iqra iqra. Jangan jangan terdalam, jangan terdalam, iqra, ra iqra, ra ke hamzah, hamzahnya Bu, ra gitu, ra iqra gitu. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Baik, masyaallah. Pertanyaan. Khalaqal i, khalaqal i al i. Alif lam apa, Bu? Apa maksud? Khalaqal insan, al insan. Alif lam apa? Al i. Alif lam kemar ya? Nah, sebab. Sebabnya apa? Kenapa dikatakan alif lam al kemar ya? Tak tahu, Pak Ustaz. Ya, karena alif lam bertemu dengan huruf hamzah ya. Alif lam ya. Kemudian huruf hamzah. Maka cara bacanya, lamnya dibaca jelas, tanpa ditahan, tanpa dipantulkan. Barakallahu fiik Ibu Anisa. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Abdillah Solo, Ustaz. Iya, silakan Ummu Abdillah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Pertanyaan Ibu, khalaqal insan. Insa apa hukumnya? Insa. 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 Irham digunakan. Bukan ikhfa. Ya. Ikhfa. Ikhfa hakiki. Sebab nun sukun bertemu huruf sin. Sin. Nah, maka cara bacanya gimana? Suara nun sukun dibaca disamar ya. Disamarkan, ditahan dua harakat. Baik, barakallahu fikum wa abdillah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Ibu Juhairiyah di Tagengon. Ya, silakan Ibu Juhairiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu langsung minas bukan minas tapi minas langsung ulangi. Minasyaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Dipantulkan Bu. Iqra. Iqra rabbukal akram. Akram pendek. Akram. Ya. Iqra rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Tuh, pertanyaan. Al insan, san, sinnya apa hukumnya? Enggak tahu, Ustaz. Nah, itu mad tabi'i ya. Mad panjang ya, mad tabi'i sebab sin fathah kalau ada alif. Ya, tidak bertemu hamzah, tidak ketemu sukun. Jadi dibaca panjang. Khalaqal insana. Kalau yang lain mah baca pendek ya. Nun seperti nun tuh enggak ada alifnya ya, dibaca pendek. Tay barakallahu fiik Ibu Juhairiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi? Tay. Halo. Nah, ada gangguan. Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Dawiyah di Kepri. Ya, iya, silahkan baca, Dek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, ditahan. Insana. Khalaqal insana min 'alaq. Min 'alaq. Ini nunnya ditahan. Khalaqal insana min 'alaq. Min jelas. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Al-ladhi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Innya ditahan. Insana. Ulangi. Allamal insana ma lam ya'lam. Iya, masya Allah, barakallahu fiik ya nak ya, masya Allah. Iya, cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, silahkan ada lagi. Ya, kembali dijelaskan bahwa huruf qalqalah itu ada 5. Qaf, Ta, Ba, Jim, Dal. Nah, kemudian syaratnya itu sukun asli atau sukun karena waqaf, baik ada di tengah maupun di akhir kalimat. Nah, cara bacanya dipantulkan suara huruf tersebut. Qalqalah terbagi 2, qalqalah sughra, qalqalah kubra. Qalqalah juga ada yang tebal, ada yang tipis. Berarti qaf dengan ta itu tebal, iqu. Nah, ada pun yang tipis, dal, kemudian jim dengan dal, jim dengan apa? Satu lagi, ba, itu dibaca tipis. Contoh, yadkhuluna, tidak dibaca yadkhuluna, tapi yadkhuluna. Nah, di sini qaf sukun berarti dibaca tebal, iqra gitu. Ya. Silakan. Ada yang masuk? Ya. Halo. Halo. Gangguan. Halo. Ada suaranya itu? Tuh Halo. Tuh. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abdul Latif di Sulawesi Selatan. Iya, silakan. Abdul Latif ya, dari Sulawesi Selatan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dipantulkan deh. Iqra.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ulangi. Alakal insana min alako. Iqra warabbukal akram. Dibantu bukan? Iqra, iqra. Iqra. Iqra, iqra bismi. Iqra warabbukal akram. Terus. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Insannya ditahan. 'Allamal insana, insana. Ulangi. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Hey, barakallahu fik ya Abdullah, Abdul Latif ya, Sulawesi Selatan ya. Iya. Iya, masyaallah, barakallahu fik. Sudah cukup. Ya, berikutnya silakan. Ya, kemudian khalaqal insan, alif lam, alif lam al-qamariyah. Alif lam itu ada dua ya. Alif lam ada dua ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 28, maka ketika alif lam bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 28, hukumnya ada dua. Ada al-qamariyah, ada asy-syamsiyah. Al-Qamariyah hurufnya ibgi haja kawakhaf akimah. Di antaranya adalah hamzah ini. Di antaranya adalah hamzah ini. Maka lamnya dibaca jelas tanpa ditahan. Tanpa dipantulkan. Seperti khalaqal insana. Tidak. Tapi khalaqal in. Tidak khalaqal. Gitu. Biasa kan gitu kan. Khalaqal. Ya, tapi khalaqal in. Lamnya jelas. Khalaqal in. Jangan ditahan. Khalaqal insana. Al-insan tadi hukumnya adalah ikhfa hakiki yang muraqqaqah. Ikhfa hakiki yang tipis. Khalaqal insana. Insana. Bukan insana. Bukan insana tapi insana. Ikhfa di sini ada dua juga. Ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tebal. Ya. Ya, silakan. Halo. 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 Assalamualaikum, Ustaz. Ya, salam. Dengan siapa di mana? Bu Mus, Ustaz. Ya, silakan Bu Mus. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق الذي جلس الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم الذي ذي جلاس الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ya, Ibu Mus, pertanyaan min alaq, ayat yang kedua. Khalaqal insana min alaq. Min a, apa hukumnya? Min a, min alaq, min a, hukumnya apa? Hukumnya adalah idhar. Ya. Hukumnya adalah idhar. Sebab nun sukun bertemu dengan huruf ain. Dibaca jelas nunnya. Min ada kok. Bukan min ditahan enggak. Atau dipantulkan. Min, min ada tidak. Tapi min ada kok. Barakallahu fiik Ibu Mus. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada lagi? Terus, tadi masalah ihfa, nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 15, di antaranya huruf sin ini. Ya, halo. Halo.
Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Volumenya, volume TV-nya dikecilkan, volume TV-nya kecilkan. Dengan siapa? Ya, silakan baca. Ya, silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, putus ya. Nah, masya Allah, putus. Ya, ihfa. Ihfa hakiki ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tebal adalah huruf shad, huruf dhad, huruf ta, huruf za. Itu empat itu huruf qaf. Ya, tebal. Contoh an salatihim. Jadi nasukum bertemu shad. An salatihim bukan an salat tapi an salatihim. Berarti min qablikum. Ya, nasukun ketemu kaf. Jadi baca tebal min qablikum bukan min qablikum. Kecuali nasukun bertemu kaf, dibaca tipis minkum gitu kan. Minkum bukan minkum bukan. Baik. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, min 'alaq. Hukumnya tadi apa? Hukumnya adalah idhar. Nasukun bertemu dengan huruf ain. Ain termasuk salah satu huruf idhar halki yang 6. Hamzah, ha, kha, ain, gin, ha. Gitu. Cara bacanya nun sukun dibaca jelas tanpa ditahan. Baik. Min 'alaq. Tidak boleh dibaca min 'alaq atau min 'alaq. Baik. Iqra. Nah, tadi baca iqra. Iqra itu hamzah sukun, tidak boleh dibaca kayaknya iqra, tapi iqra. Iqra gitu, dihentak saja iqra gitu. Wa rabbukal akram, wawnya tipis, bukan warab, bukan warab. Ra-nya tebal, wa ra, wa-nya tipis, ra-nya tebal, wa rab, bukan warab, ya. Bukan warab tapi warab, wa rabbuka. Baik. Al akram juga sama, alif lam al qamariyah, sebab alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Akram. Ya. Syiddah dulu ak, kemudian hamas ak, kemudian ram. Akram. Bukan ak, bukan ak. Tapi akram. Ayat berikutnya alladhi 'allama bil qalam. Bil qalam alladhi, ketika alladhi tidak boleh alladhi, alladhi tidak. Jadi alla, alla, alladhi gitu. Zi matabi'i. 'Allama, 'allama tidak boleh dibaca 'allama, 'allama, tapi 'allama. Tidak boleh ditahan ya, itu gua mutlak namanya. Bil qalam, bil qalami dibaca bil qalam, qafnya tebal, lamnya tipis. Bil qalam alladhi 'allama bil qalam. Terus 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Lam ya'lam. Lam ya'lam. Tidak boleh ma lam ya'lam. Tidak boleh ditahan. Ya, tapi standar saja. Ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, kita baca ulang dari awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Baik, sekali lagi kita baca
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan pemirsa semua, bahwa ini 5 ayat yang pertama di surat Al-Alaq merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada pelajaran yang dapat diambil. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulda PTV, TV-nya umat Islam.